Aku takut jatuh cinta, takut sekali disakiti, merasa nggak pantas untuk siapapun, bahkan merasa nggak pantas untuk bahagia. Kenapa ya? Ayah menikah lagi saat aku kelas 6 SD. Aku tumbuh remaja menjadi saksi pertengkaran orang tua. Sampai sekarang, ibu masih dipoligami. Hingga kuliah, aku putuskan nggak mau menikah. Keputusan itu masih tertanam sampai sekarang. Usiaku 30 tahun. Pernah aku pacaran sama pria yang sialnya melakukan kekerasan verbal dan fisik. Bertahun pasca putus, badanku masih gemetaran kalau dengar suaranya. Tahun lalu aku sering kena serangan panik, tertawa dan menangis tiba-tiba tanpa bisa dikontrol. Aku merasa nggak nyaman di rumah, karena keadaan nggak kunjung berubah, orang tua menua dan membawa luka yang sama. Tumbuh dan tinggal bersama orang tua yang nggak bahagia itu amat menyakitkan. Aku harus apa? Halo, makasih ya sudah berani dan berbagi dengan kita. Pastinya nggak mudah ya kita bertumbuh kembang dengan menyaksikan dua orang yang paling signifikan dalam hidup kita menyakiti dan saling tersakiti. Peristiwa ketika ayah mengkhianati kepercayaan ibu dengan menikah secara diam-diam adalah pencetus yang membuat kamu kembali mempertanyakan, sebenarnya apa sih makna dari hubungan romantis orang dewasa? Tapi rangkaian peristiwa yang mengikutinya, yang bersifat repetitif, di mana ayah bersikap keras kepada ibu, pertengkaran di antara mereka, itu semua adalah pengalaman negatif yang dapat membuat kamu mengalami kompleks trauma. Kompleks trauma terjadi ketika seseorang terekspos dengan pengalaman traumatis secara terus-menerus dalam satu periode waktu. Kompleks trauma membuat kita merasa terjebak, seakan-akan gak ada jalan keluar. Kita jadi merasa lelah dan merasa tidak berdaya. Lalu gimana caranya untuk bisa pulih? Pertama-tama coba sadari apa yang kamu yakini tentang diri sendiri. Mungkin kamu berpikir, aku tidak layak untuk bahagia, tidak layak dicintai siapapun. Coba terima keyakinan itu. Kemudian coba telusuri, kenapa ya aku sampai pada kesimpulan itu. Keyakinan yang kita miliki adalah inner critic yang menarik segala sesuatu yang cocok dengannya untuk menghampiri kita. Kita akan mengaitkannya dengan hubungan kita yang toksik dan juga pasangan kita yang abusif. Secara otomatis kita akan memaknainya sebagai, oh tuh kan, aku memang gak layak bahagia, aku memang gak layak untuk siapapun. Ini akhirnya menjadi pola berulang yang membuat kita semakin tidak berdaya. Tugas kita adalah break the pattern. Gimana caranya? Salah satunya adalah dengan menghadirkan alternatif berpikir yang lain. Bahwa dari peristiwa yang lalu, aku juga melihat diriku yang tangguh ya, bahwa aku adalah sosok yang kuat. Penting juga untuk kita menerapkan self-compassion, berbelas kasih ke diri sendiri. Makasih ya aku, kamu sudah melaluinya selama ini dan bisa bertahan. Sadari juga bahwa kita hanya manusia biasa dengan segala keterbatasannya. Gak apa-apa kok kalau kita nggak sempurna. Langkah lainnya adalah dengan membangun boundaries antara kita dan juga persoalan orang tua. Boundaries bisa dibangun dengan kita menyadari benar bahwa yang terjadi kemarin, sikap orang tua sepenuhnya ada di bawah kehendak mereka. Itu bukan terjadi karena kita nggak layak bahagia. Izinkan diri kita juga untuk menghadirkan orang lain di samping kita. Sebagai pendengar, bolehkan kita bercerita kepada orang lain yang kita percaya. Kemudian bangun rutinitas, biasakan melakukan relaksasi untuk bisa mengelola emosi-emosi yang masih terendap dan tersisa. Terakhir, coba ambil jeda, kemudian perhatikan lagi cara kita mencintai diri sendiri. Sudah tepat belum? Kita bisa mencintai diri kita tanpa syarat. Aku layak bahagia dan aku layak dicintai.